Awalnya saya hanya ingin membeli kamera point and shoot untuk kepentingan vlog di video YouTube. Tetapi sesampainya di toko, saya ditawarin sebuah kamera mirrorless dari Panasonic Leica atau Lumix, nama yang cukup terpandang di mata saya. Dan di luar dugaan, harganya adalah sekitar 5 jutaan. Dan saya langsung menyetujui untuk berubah pikiran dari point shot menjadi mirrorless dari Lumix yang lensanya bisa diganti. Kamera ini adalah kamera pemula yang sangat mudah sekali penggunaannya, agak berbeda dengan kamera yang pro meskipun ini adalah jajaran kamera mirrorless. Kamera ini adalah Panasonic GF10 dari Leica dan Panasonic atau Lumix. Kesan pertama, saya terkesan oleh bentuknya yang klasik dan cantik, kecil tetapi hasilnya bagus. Menu-menunya sederhana dan kita banyak dipermudah oleh fitur-fitur yang sudah instan dan preset seperti video stylist untuk Instagram dan beberapa mode-mode yang sangat mudah untuk digunakan.